Apalagi dengan channel yang tidak asing lagi, 354 Motivator Koplak. Di sini saya mau mereview perbedaan antara Vario 160 ABS dan Vario 160 CBS. Apa saja yang membedakan dari dua varian terbaru dari Honda. Ini guys, nampak dari posisi depan, bodi dan fitur-fitur lainnya sama. Yang membedakan Vario 160 ABS ini, kebetulan yang saya rilis Vario 160 ABS, kelihatan cakramnya ada tambahan lubang-lubang. Ini Vario 160 ABS anti-lock brake system. Jadi ini perbedaannya guys, ada tambahan lubang-lubang di cakram depan. Adapun yang ini, yang CBS kombi brake system, cakramnya tidak ada tambahan lubang-lubang biasa. Ini yang CBS guys. Jadi ini yang membedakan. Fitur lain yang membedakan, kalau CBS, ini Vario 160 CBS, ada tambahan handremnya. Nah, seperti ini handremnya. Jadi kalau ngelepas handrem tinggal tarik aja. Fungsi handrem ini kegunaannya kalau untuk diparkir jalan menanjak atau jalan menurun, motor tidak akan bergeser karena ada handremnya. Kalau ngelepas tinggal tarik tuas gas saja. Yang Vario 160 ABS tidak ada guys. Nah, tidak ada handremnya seperti ini guys. Ini yang ABS tidak ada handremnya. Yang membedakan fitur lainnya, ini CBS belakang masih menggunakan rem tromol. Nah, ini rem tromolnya kelihatan. Yang CBS masih menggunakan rem tromol. Adapun yang ABS sudah menggunakan rem cakram depan belakang. Nah, ABS ada rem cakram depan belakang. Ini untuk Vario 160 ABS yang tipe ABS cakram depan belakang, guys. Untuk masalah spek lain seperti speedometer sama antara Vario 160 ABS dan CBS, tidak ada perbedaan. Sama-sama dibekali juga dengan charger HP di sini guys, charger HP-nya. Jadi kegunaannya sangat istimewa sekali. Zaman sekarang orang tidak bisa lepas dari gadgetnya, dari HP-nya. Jadi misalkan saudara berpergian kemanapun, tidak usah khawatir HP akan ngedrop karena Vario 160 ini sudah dilengkapi dengan charger HP. Motor ini sama-sama dilengkapi dengan sistem smart key. Nah, ini guys smart key-nya. Kalau posisi merah gini, mesin tidak akan bisa dihidupkan. Kalau mau menghidupkan, tunggu sampai hijau ini guys. Ini kedua motor ini bisa dikatakan motor yang paling safety, motor anti maling. Ini saya 354 Motivator Koplak. Sahabat otomotif, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam bahagia, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.